yang hobi banget memburu event tradisional, wajib banget pantengin info Weekend List 1 ini. Festival Ngopi 10 EU Desa Kemiren Banyuwangi. Desa adat Kemiren ini terkenal banget dengan tradisi ngopinya, guys. Buat kamu pecinta kopi, kamu bisa nikmatin kopi di sini sampai puas. Kopi yang disediakan sepanjang jalan desa ini gratis loh. Buat kamu pecinta kopi, jangan membayangkan akan ada mesin kopi di sini, guys. Karena semuanya masih dilakukan dengan tradisional. Dari mulai sangrai sampai seduhan kopi ke cangkir yang khas dari desa adat. Tradisi menyambut tamu dengan secangkir kopi memang sudah melekat di suku Osing ini, guys. Makanya, kalau kamu datang ke desa ini, jangan heran kalau kamu langsung disuguhi dengan kopi. Ke festival kopi ini, ini adalah kali pertama saya dimaklumkan oleh penduduk Banyuwangi, di sini ada satu festival yang cukup besar dan cukup meriah untuk dilihat oleh semua orang. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan penduduk Banyuwangi merasai kemeriahan festival kopi ini. Saya sudah mencuba kopi yang disediakan dan saya kalau boleh diberi peluang ingin mencuba lagi. Rasanya mantap. Gak hanya puluhan ribu kopi yang tersedia di setiap rumah. Yang menarik, kamu juga bisa menikmati jajanan tradisional yang sudah jarang banget ditemui. Festival ini rutin diadakan setiap tahunnya. Jadi kamu bisa pantengin Instagram Pariwisata Banyuwangi buat info-infonya tahun depan ya.